Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandy Ardiansa di CR Celok. Waduh gila cuy ya, konten kali ini tuh bener-bener konten terpanas yang pernah gue rasakan. Karena ini Bandung bener-bener lagi sedang tidak berawan ya, tidak mendung dan justru panas banget cuy. Dan kebetulan sekarang itu tepat jam 12 siang. Makanya cuy lihat, mataharinya. Mungkin kalau di kamera kelihatannya kayak biasa aja ya. Cuman ini gue sebagai pengendara di luar gitu cuy, kerasanya asli panas banget cuy. Gila Bandung ya, biasanya hujan sih. Oke, ntar kita nyusul dulu mobil nih, susah biar nggak terlalu macet. Siang-siang banyak yang keluar juga ya. Gua kira yang banyak keluar tuh jam sore kalau nggak malam gitu. Oke, dulu guys. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue sih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini gua kebetulan karena mau jemput sekolah juga dan ke arah area balai kota Bandung. Makanya kita coba ambil arah yang cukup teduh ya. Di Bandung itu ada yang namanya Jalan Aceh. Nah kalau di situ kan Bandung banget ya, terkenal dengan pepohonan yang kiri kanannya itu sejuk. Ya itulah contohnya film Dilan 1999 kan syuting pakai motornya tuh di jalan situ cuy. Ya sama Milea ya. Kapan lagi gua boncengannya ala-ala Dilan dan Milea gitu pak. Ini ya gila. Oke, susul dulu guys. Ini bentar lagi udah mau lampu hijau di depan ya. Asli panas banget sih, mana gue pakai celana sobek kayak gini ya. Ini sobek alami karena pemakaiannya lama banget. Jadi bukan sobek emang dari sananya guys. Oke, kita lurus nih dari sini, kita lurus ambil jalan yang teduh aja lah. Jangan ngambil resiko. Sebenarnya kalau lebih dekat ya, kita bisa ngambil jalur kanan ke arah Gasibu. Cuman panas banget dan pasti macet ya, makanya kita mau coba lurus aja. Oke, gas ke nudir seawas, ini mobil belok kanan ya. Kita pakai hazard dulu biar nandain mau lurus. Nah, gitu guys. Ah, ini benar-benar konten terpanas yang pernah gua rasakan sih. Soalnya selama gua ngonten jarang banget tepat jam 12 siang ya. Biasanya gua ngambil tuh pagi kalau nggak sore cuy. Soalnya kalau pagi kan ya cahaya matahari itu bagus ke tubuh kita itu cuy, jadi vitamin D. Kalau misalkan sore panas tapi nggak terlalu panas gitu maksudnya. Dan ini benar-benar tengah siang banget ya, jam 12. Makanya nyeret kepala agak sedikit pusing guys. Dan ke kaki pun ini panas. Apalagi gue pakai kemeja ya. Di bagian ujungnya ini nggak tertutup. Jadi nanti bakal hitam sih kulit gue, nggak apa-apa lah. Coba mah wajib hitam guys. Nggak usah takut hitam ya. Dan ini gue pakai kemeja tuh karena ada alasan ya. Biar ke si badan gue ini kena angin, biar nggak terlalu panas guys. Karena kalau misalkan pakai hoodie tuh benar-benar tertutup, yang ada malah makin gerah guys ya, gerah seperti orang-orang melihat yang sedang bucin di jalan pak, rasanya sama aja. Oke, ini kita belok kanan dulu guys. Ini hitung-hitung motor vlog ya. Sorry cuy, gue lupa ngingetin ke kalian semua. Jadi bagi kalian yang sedang mencari beberapa part aksesoris motor ya, bisa banget untuk cek link di deskripsi. Contohnya kalian mau beli bracket kamera, holder GBP30, visor, terus lampu alis, knalpot, TZM, robuan, dan lain-lain. Bisa banget untuk cek link di deskripsi karena sudah gua spill juga ya guys ya. Siapa tahu bisa bermanfaat dan membantu kalian semua yang sedang mencari beberapa part aksesoris motor gitu guys ya. Oke, okay. Kita lurus lagi guys. Aduh, awas ini ada yang bawa peralon. Sok, kita kasih jalan, kasihan. Susah bawanya soalnya cuy. Let's go. Panas banget. Ini gua tuh apa ya, yang bikin gua males tuh panas tuh karena kasihan ke kameranya ya. Kalau misalkan ke guanya mah nggak apa-apa lah karena udah biasa kepanasan. Tapi ke kamera tuh bikin overheat ya, panas si kameranya dan intercom juga. Dan ini kebenaran gua lagi pakai intercom Max 2 M2C, alhamdulillah ya bisa upgrade kembali. Yang awalnya tuh gua mengenai intercom, bukan intercom ya, pas awal banget tuh gua pakai headset Bluetooth yang harganya 100 ribuan, 90 ribu lah ya. Terus up lagi ke Max 2 M2, M2 yang biasa ya. Nah, itu gua beli harga ada yang jual BU cuy 380, sedangkan pasaran masih 500-an ya, 550. Terus sekarang gua lagi pakai Max 2 M2C yang lebih upgrade-nya lagi. Perbedaannya hanya di bagian layarnya ya, di bagian modul. Untuk M2C ini ada display-nya gitu guys. Jadi lebih bagus lah. Oke, kesusul dulu guys. Nah, ini kita belok kanan. Oke, wes. Nah ini teduh guys karena banyak pepohonan. Aduh, ini si bapak kemana sih? Gua mau belok kanan loh. Oke, ini kita mau belok kanan. Susah banget ya. Aduh, gua kepepet di jalur kanan. Belok kanan dulu, kiri, sorry cuy. Ini gua mau belok kiri. Bisa yuk, bisa yuk.
Oke, ini kita belok kiri nih. Ya bisa ya. Kalau di sini kan lumayan ya, nggak terlalu panas-panas banget. Nanti yang paling enak tuh di area jalan Acehnya lah. Oke. Menterang banget. Salah pakai celana lagi gua guys . Harusnya pakai celana yang lebih tertutup ya. Jangan yang pakai sobek-sobek. Ayo, Bapak, ayo. Udah macet gini lama lagi bawahnya ya Allah. Bisa yuk susul yuk. Tuh si Bapak nggak mau maju tuh di depan tuh. Oke, panas banget guys. Asli ini Bandung udah berasa di Jakarta. Nggak tahu ya ini berapa derajat karena gua nggak ngecek HP juga. Tapi yang pasti ini baru pertama kali cuy gua ngerasain panas sepanas ini. Ya mungkin di kota-kota kalian ada yang lebih panas ya. Cuman ya balik lagi ini yang gua rasakan aja gitu cuy. Opini pribadi atau pendapat pribadi sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau membandingkan dengan kota-kota kalian ya yang beda dari area Bandung, ya jangan dibeda-bedain guys, pasti beda gitu. Oke, nah di sini tuh enaknya gini cuy, tuh banyak pepohonan, ada pohon beringin ya. Bandung tuh masih kebilang asri lah. Kalau misalkan mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah kota ya, meskipun kota tapi tanamannya cuy, tanamannya. Pepohonannya lihat cuy, serindang ini ya. Masih banyak pohon beringin. Dan udara pun di Bandung masih tetap sehat ya, masih bagus gitu guys. Oke, ini kita belok kanan dulu. Bisa, awas ini mobil ya. Allah, mobil gak mau ngasih jalan. Oke, kita belok kanan ke arah Jalan Taman Pramuka. Wah, panas guys. Let's go. Ini kita tinggal belok kiri. Nah, gue tuh paling favorit jalan di Bandung daerah sini cuy, karena enakin jalannya. Nah, tempat dimana syuting Dilan dan Milea tuh di sini nih. Tuh, view-nya ya, enakin lurus. Awas, teteh. Belok agak lihat-lihat dulu ya. Allah, sabar Sen, sabar ya. Ada aja yang bikin gue kesel tuh ya kalau di jalan. Let's go guys. Awas belok kanan. Up. Iya. Nah di sini tuh enak teduh kayak gini guys. Tuh enak banget jalannya sumpah. Bandung tuh ya bikin nggak bisa move on cuy. Apalagi kalau misalkan kalian punya history dengan para pasangannya ya. Udah cuy, tiap sudut daerah kota Bandung itu nggak bisa dilupain guys. Sama kayak gue lah, yang dimana gue tuh dulu kan pacaran bertahun-tahun ya, paling sebentar itu 3 tahun guys, asli lama banget. Jadi ya begitulah, banyak banget momen-momen yang sudah dilakukan. Dan sekarang sama siapa bang? Sama angin bang, usah nanya. Oke, ini kita susul dulu mobil, kayaknya lama nih. Awas ya Allah, ini padahal samping sebelah kiri nggak boleh parkir ya, tapi banyak banget mobil-mobil yang parkir tuh, ada pelangnya tuh, dilarang parkir. Ya begitu lah, namanya manusia kalau nggak ngelanggar gatel pak. Lampu merah pas. Woi, untung keburu loh. Oke, ini kita kayaknya bakal ke bagian stopan nih di sini nih. Tuh pas lampu merah banget, bener kan? Jadi harus nunggu durasinya lumayan cukup lama, nggak lama sih di sini ya, sebentar sih durasinya. Nggak apa-apa lah, sabar aja. Yang penting nunggunya tempatnya teduh guys. Teduh kan, nggak panas. Oke, kita nunggu di sini aja guys. Gas. Sang hitung ya. Let's go. Bentar lagi juga udah mau nyampe cuy ya. Ini kita tinggal dari sini lurus belok kiri ke arah taman lalu lintas, terus ke depan hotel Arya Duta dan Balai Kota. Nyampe guys. Ya gue tiap hari gitu cuy rutinitasnya, yang ngejemput, nganter gitu pak. Codean ya. Cuman sekarang alhamdulillah barang lagi habis, jadi nganggur pak, bingung mau ngapain, gabut banget. Oke, ini kita mau lurus guys, awas hati-hati. Banyak banget kendaraan-kendaraan yang dari arah samping sebelah kiri mobil ke kanan, itu emang agak sedikit bahaya ya. Oke, apa yang kita lakukan jika menemukan jalan tikungan sepi seperti ini guys? Jangan lupa ritual dan tetap hati-hati. Let's go. Wow, miring-miring banget pak. Aduh kan bener bahaya tuh. Sabar sen, coba lampu hijau di depan. Ya, bagian lampu merah nih. Padahal ke kanan kalau di sini langsung ya, kalau nggak salah ya. Cuman udah ada stopan nih, nggak tahu apakah bisa langsung atau enggak. Kita lihat dulu seperti apa. Oh iya cuy, berhenti sekarang ya, beda. Kalau dulu tuh kita di sini belok kanan langsung. Cuman ini ada beberapa yang langsung juga sih. Ada yang langsung ke kanan juga ya. Ini gimana nih? Kita tunggu aja atau belok kanan langsung?
Tunggu aja lah, kita ngikutin sesuai aturan yang ada ya. Karena waktu dulu tuh di sini nggak dibikin rambu-rambu, dan ini rambu-rambunya pun masih baru. Masih kelihatan bening, guys. Mungkin ya, mungkin di daerah sini tuh pernah terjadi kecelakaan, makanya dibuat rambu lalu lintas biar mengurangi populasi kecelakaan. Kepapalah, nunggu aja ya, sabar ya. Gak lama kok ini kayaknya. Tapi kok lama juga sih. Nah, ini udah nih. Oke, jalan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah hijau guys. Menjadi taat aturan ya. Karena sebagai konten motovlog itu kita harus memberikan edukasi yang baik. Jangan sampai memberikan apa ya, informasi yang salah gitu guys. Karena yang namanya motovlogger, kita membuat konten dan diupload, ditonton sama publik banyak orang, itu kita harus memberikan contoh yang baik ya. Jangan memberikan contoh yang salah. Karena ya kita dilihat sama ribuan orang guys, bukan hanya satu atau dua aja gitu guys ya. Yo, let's go yuk. Bentar lagi kita nyampe. Saatnya kejemput. Beginilah tugas seorang kakak yang teladan, Pak. Yo. Ini kita tinggal belok kiri ya. Mudah-mudahan gak ada razia cuy. Soalnya ini di balik kota ya, pas belokan banget jadi stopan, biasanya suka ada operasi razia cuy. Kenapa takut? Karena gue gak pakai spion, Mbak. Masalah surat-surat alhamdulillah aman. Oke, ini di sini nih. Kita agak sedikit deg-degan tipis, gak apa-apa lah ya. Nih, belokan ini nih, pas belokan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak ada, ya Allah. Waduh, udah deg-deg ser gini, Pak. Let's go, kosong ya. Kosong, kosong. Kosong. Nah, di sini cuy biasanya banyak ya. Soalnya pas belokan banget kita tuh udah nggak bisa ngehindar, nggak bisa kemana-mana. Kita mau belok kanan pun searah. Makanya pinter banget ya untuk penempatan operasi razia di Kota Bandung itu, milih jalannya pas gitu. Untuk kabur nggak akan bisa, guys. Oke, jadi mungkin kontennya sampai sini aja karena gue udah mau nyampe di TKP. Pokoknya terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju 10.000 subscriber kembali. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, macet guys, ampun. Oke, ini sedikit cuplikan ya, ada penutupan jalan, gak tau apa guys ya. Ya Allah, menghambat, ada-ada aja. Gustin Agung, ya Robi. Kenapa ini ya? Aduh. Dibuka gak sih? Buka ya. Gak tau ada apa tuh tadi, ditutup segala jalannya guys. Kita coba intip kenapa jalannya sampai ditutup. Oke. Oh, ini penebangan mungkin ya. Oh, gak tau deh. Iya mungkin ya. Iya, penebangan pohon guys. Jadi sedikit bahaya. Oke, see you, bye.